Untuk penataannya, saya menggunakan batu kali ya. Untuk tangan ini, saya buat dari semen dan sarung tangan ya, bekas dari bola lampu. Link di atas sudah saya sertakan ya, silakan diklik cara membuatnya. Karena saya tidak menggunakan pasir sama sekali, jadi saya menggunakan batu-batu kerikil kecil. Untuk tanamannya saya beli 10.000-an tiga itu ya. Jadi langsung saya taruh aja di sela-sela batu. Karena tidak menggunakan pasir, di tanaman tersebut sudah terdapat kapas. Untuk ikan yang saya gunakan sendiri adalah Danio Zebra Glowfish, karena ikan ini bisa menyala terang. Nek, wis seneng karo video iki? Aja lali ya, diklik tanda jempol oke, di-share lan di-subscribe. Nek ra seneng coba nonton video liyane, sepengerti saja cocok. Terima kasih dan matur nuwun.